Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan di tengah pengusutan kasus Vina Cirebon. Listio Sigit memberi perintah agar Propam dan Irwasum Polri memeriksa langsung ayah Eki, Ibtu Rudiana. Menanggapi hal itu, pengacara keluarga Vina Hotman Paris memberikan respon. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya pada hari Selasa 18 Juni. Hotman mengunggah video pemberitaan dari Tribun Medan soal Listio Sigit memberi perintah pemeriksaan Ibtu Rudiana. Namun Hotman mengatakan langkah Kapolri barulah di permulaan. Ia pun menegaskan perintah atau atensi dari Listio Sigit belum diketahui arahnya kemana. Diketahui sebelumnya Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Kini Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.